Breaking News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajer, ketemu lagi nih sama Dita Chandra di sini. Mungkin manajer tuh pada bingung ngapain sih Dita pakai hijab. Oke, jadi beberapa hari lagi nih, sebentar lagi kita tuh akan ketemu sama tahun baru Hijriah 1436. Para manajer dapat merayakan tahun baru Hijriah ini dengan kotak keberuntungan, yaitu Hijriah Box. Tanggal 25 dan 26 Oktober 2014, para manajer bisa loh mendapatkan kesempatan untuk memenangkan player pack draft 1 dari berbagai musim. Dengan 29 cash, kamu sudah bisa mendapatkan 1 Hijriah Box. Tersedia dalam 5 box, 10 box, dan 30 box. Semakin banyak box yang kamu beli, selain lebih hemat, semakin banyak juga peluangnya untuk kamu bisa memenangkan player pack draft 1 dari berbagai musim. Selanjutnya adalah Hijriah Event. Mainkan 3 match selama tanggal 25 Oktober 2014, kamu berhak mendapatkan reward. Dari jam 1 sampai jam 3 siang, kamu berhak mendapatkan gratis Hijriah Box 1 buah. Dan dari jam 7 sampai jam 9 malam, kamu bisa lo mendapatkan 100.000 IP. Untuk para manajer setia FIFA Online 3, kita mau kasih tahu nih, tenang aja, event kita tuh nggak ada yang kita hapus kecuali di DT Event. DT Event kita hapus, tapi ada gantinya kan? Yaitu Daily Quest yang udah saya kasih tahu di video sebelumnya. Dan di setiap bulannya, kita ada event tambahan. Nih, contohnya seperti bulan kemarin itu kan ada event Idul Adha, ada event Merdeka di bulan Agustus, dan yang lain-lainnya. Jadi nantikan terus event-event dari kita. Selain Hijriah Box dan Hijriah Event, ada lagi nih promo yang paling keren banget untuk para manajer, yaitu Top Up Promotion 50%. Mulai tanggal 24 sampai 31 Oktober 2014, top up dengan nominal berapapun, para manajer berhak lo mendapatkan 50%. Oke, saya Dita Channel undur diri. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel kita. Untuk pertanyaan, bisa banget langsung komen di Facebook atau di YouTube kita. Saya Dita Channel undur diri, sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EA Sports. It's in the game.